Yo, balik lagi bareng gue Jonathan Ferdian dan kali ini ada di part keempat untuk mendengarkan lagu-lagu di album Song of the Sirens-nya GFriend. Kita akan memasuki lagu Tarot Cards. Ini ya seperti gue bilang di video sebelumnya, menurut gue nih judulnya sih dark banget ya. Tarot Cards berarti akan berbau-bau kartu tarot, mistis. Kekuatan gelap, membaca ramalan, apakah akan segelap itu? Coba kita dengarkan bersama-sama. Cihuy. Oh, kan? Awalnya udah enak dan tidak segelap menurut bayangan gue ya. Ah, biasa banget nih. Loh. Wey, kenapa sih judulnya Tarot Cards? Hey, hey. Saya berekspektasi ini lagunya gelap, sedih. Tapi tapi, hey. Gak masuk akal. Gak masuk akal, gak masuk akal. Ini lagu Digimon. Anjir. Gitarnya asli. Weh. Weh, santai dong. Kenapa bisa gitu? Wow. Enak. Ih, manis. Oh, satu mayor. Oh. Wih. Wih, rasanya gitu. Wah, bentar. Ih. Wajir. Oh, tas pasti. Oh kan dijual dada. Sel le do. Selido, Eh itu siapa? Oh Yuju, anjir enak sekali ya, asli tuh enak banget. Bodo amat, ih, bodo amat, kegoce, anjir, ngeselin, iye, ngeselin, ih, bassnya kurang ajar. Oh.
bassnya. Bentar ya. Bentar gue harus diam dulu nih. Wah, berat-berat. Pam. Stringnya juga main lagi. Aduh, best banget ini. Nyerah gua, nyerah. Aduh, nyerah gua. Ah, nyerah gua. Bagus banget ini. Aduh gimana dong? Aduh gimana dong? Ini bagus banget lagi. Aduh. Wah, ini akan jadi favorit gua sih, tarot cards. Aduh, kartu tarot. Aduh. Gua cuma bisa adu-adu doang nih di sini. Maaf ya. Ini bagus banget soalnya. Aduh, masih ada dua lagi nih. Gua jangan terbuai dengan tarot cards nih. Aduh. Kita ketemu di part 5 ya, di track nomor 5, Cream Brulee. Oke, segitu aja buat tarot cards. Ciao.